berterima kasih kepada pihak yang telah mengadakan untuk membuat kelompok KBR ini, KBR Super Jadi di Dusun 2 Desa Batu Gajah. Yang kami untuk penanaman hutan mangrove ini ada 5 fungsinya, yaitu fungsi yang pertama fungsi fisik, dan fungsi yang kedua itu fungsi kimia, dan fungsi yang ketiga itu biologi, dan fungsi keempat ekonomi dan lain-lain. Luas hutan mangrove di Desa Batu Gajah ini adalah lebih kurang 100 hektar. Jadi kurang lebihnya 100 hektar ini, kami di Desa Batu Gajah ini mempunyai kewajiban untuk memelihara dan melestarikan hutan mangrove ini. Kebun bibit rakyat ini adalah program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui dipanya BPDAS HL SJD Sungai Jang Duriangkang di Tanjung Pinang. Program ini diberikan kepada kelompok masyarakat untuk dikelola secara swakelola. Untuk di Natuna ada 6 kelompok, yang 4 kelompoknya pembibitan mangrove dan yang 2-nya kayu-kayuan. Untuk penanaman, Bapak Ibu, di kelompok Syukur Jadi inilah yang pertama sekali melaksanakan acara simbolis penanaman. Kemudian untuk bibit, kita kemarin sudah melakukan berita acara serah terima dari BPDAS HL kepada kelompok untuk segera ditanam. Rakyat ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperuntukkan bagi masyarakat yang punya inisiatif, punya rasa swadaya, swakarsa untuk berpartisipasi dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kalau di Desa Batu Gajah ini sebelumnya sudah pernah ada kelompok KBR di dusun apa Pak? Oh, Dusun 1 ya. Kalau namanya masih ingat, Makmur Jaya. Kalau sekarang Syukur Jadi, jangan syukur sudah jadi ya Pak ya. Mudah-mudahan apa saya harapkan dari pihak KPHP seperti kelompok yang terdahulu. Jadi ada keinginan dari anggota kelompok untuk lebih meningkatkan kapasitas. Bisa jadi nanti bisa ditingkatkan dari hanya kelompok KBR untuk menjadi kelompok yang lebih tinggi lagi, misalnya ada izin usaha di desa atau dari pihak wartawan bisa menginfokan ke masyarakat sekitar bahwa disediakan bibit untuk penghijauan lingkungan. Jadi kalau lebih tahu jelas nanti bisa menghubungi kami apa yang tersedia untuk tahun 2019. Mangrove merupakan salah satu dari ekosistem perairan atau pesisir yang harus kita lestarikan. Salah satunya mangrove. Yang lainnya terumbu karang dan padang lamun. Jadi kegiatan ini kegiatan yang sangat baik, kebetulan sudah difasilitasi dengan baik. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa ikut serta di sini, Pak. Itu harapan saya. Komandan Kodim mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sambutannya sehingga kita bisa bergabung di sini, Pak. Memang kalau untuk penghijauan ini memang berat tugas kita, Pak. Karena kita ada tugas juga yang khusus untuk menindaklanjuti kebakaran hutan dan lahan. Apabila terdapat kebakaran hutan dan lahan, kita cari pelakunya, Pak, sekarang. Bukan cari hutannya dulu. Kita cari pelakunya, siapa yang membakar. Kalau sudah dapat yang membakar,
kita proses, kita serahkan ke polisi. Baru kita lanjuti dengan pemadaman tadi. Karena apa? Dampaknya banyak. Dampaknya untuk kita semua, Pak. Ya, orang membakar, bakar tinggal. Tapi dampaknya seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Bukan Natuna saja, Pak. Kita tidak ada kebakaran hutan. Yang dari Kalimantan kirim kemari, yang dari Riau kirim kemari juga. Jadi dampaknya untuk kita semua. Sampai sekolah-sekolah ditutup. Oleh karena itu, saya himbau, saya ajak, ya, kita hindari, Pak, untuk masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Mari kita saling menjaga. Penanaman mangrove bersama dan komitmen bersama di Desa Batu Gajah dihitung dengan 3, 2, 1. Semoga apa yang Bapak lakukan pada hari ini bisa dikenang 10 ataupun 20 tahun ke depan. Dan kemudian untuk Desa Batu Gajah, semoga bisa menjadi desa yang selalu menjaga dan melestarikan mangrove.